Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Benar, Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Benar, Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai tiga kali, apakah engkau mengasihiku? Maka ia menjawab lagi, Tuhan, engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain yang akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, ikutilah aku. Petrus menoleh dan melihat di belakangnya ada murid yang dikasihi Yesus, yang duduk di dekat Yesus saat makan dan yang bertanya, Tuhan, siapa yang akan mengkhianati engkau? Ketika melihatnya, Petrus bertanya, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan meninggal. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata, jika aku menginginkannya hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, yang kemudian menulis semuanya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakannya itu benar. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ditulis satu persatu, rasanya dunia tidak akan bisa menampung semua kitab yang akan ditulis itu.